A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khulifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ilahi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat. Salatan tafdahu lana biha abwaab al-khayrati wa sa'idat fi dari dunia wa fi dari al-ma'ad wa barikha lana biha fi umrina wa birizqina fi awladina wa ala ikhwanina min al-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat aina maqanu bi jami'in jihadi wal-bilad wa dunjinna biha wa iyahum min jami'il ahwali wal-afad wa min syaril hayati wa syaril mamat iwali al-hasanati wa qawdi al-hajat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Faslun fi adabi du'a. Ini suatu pasal pada menyatakan segala adab berdoa. Halaman 197. 197. Bermula adab berdoa itu ada 10 perkara. Ini adab secara zahiriyah lah. Jadi kita disuruh berdoa oleh Allah. Maka boleh saja menurut pendapat yang kedua, yang pertemuan yang malam Jumat terdahulu, kita meminta manfaat lawan Allah Ta'ala dan meminta tulakakan dari kemudaratan dunia dan akhirat. Nah, maka untuk pendapat atau definisi pengertian berdoa yang kedua itu, maka itu diperlukan adab-adabnya. Adabnya itu 10 perkara. Jadi barang siapa menjalankan adab yang 10 perkara ini, diharapkan doa itu diridhai oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah ridha, Allah kabul, Allah kabulkan. Cuma kita jangan menganggap apabila kita berdoa lalu kada kabul di dunia, jangan menganggap bahwa doa kita itu kada dikabulkan oleh Allah. Kada kabul itu hanya sementara. Jadi kada ada doa itu kada kabul, kabul aja seberataan. Cuma ada yang langsung dikabulkan di dunia, ada kaina di akhirat disimpan akan Tuhan. Nah, jadi bagusnya kita berdoa urusan dunia kita, urusan akhirat kita, satu kata kebaikan. Minta kebaikan lawan Allah, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Bila kada kabul, berarti dikabulakannya kaina di surga. Nah, berarti orang tuh berdoa kada kabul-kabul, ciri masuk surga. Itu sebab kan dikabulakan di surga, berarti cagar masuk surga. Enggak itu, malahan kita khawatir mun berdoa langsung kabul. Kita khawatir siapa tahu itu lanjuran Allah. Dilanjur. Memang disegerakan. Tapi maksud disegerakan di sini supaya kita tadi ampih berdoa. Nah, jadi Allah Ta'ala aku kada ketujuh lawan inya nintuna. Dikabulkan Tuhan, buktinya Allah kada ketujuh kada ridha, kita ampih berdoa imbah kabul. Jadi kita takutan lawan Allah Ta'ala apabila kita berdoa langsung kabul. Kalau kupinam model kaya kita ini pengikut iblis. Iblis itu bila berdoa kabul terus. Walaupun sudah bergelar laknatullah, tetap sidin itu. Basidin elun iblis lah. Nah, tetap sidin ini dikabulkan doanya. Jadi zaman bahari iblis ini pimpinan para malaikat di atas langit. Jadi bila malaikat tuh ada masalah lawan Tuhan, lapornya ke iblis. Batawasul lawan iblis, iblis yang melapornya ke Allah Ta'ala. Jadi malaikat ini kada wani langsung ke Tuhan, ke iblis dulu laporan. Iblis yang mengurusakan ke Allah Ta'ala. Hebatnya luar biasa. Iblis bila berdoa pasti kabul. Bahkan ketika dilaknat oleh Allah, berdoa sidin dikabulkan Tuhan juga. Apa doa sidin? Minta umur panjang seumur hidup, seumur dunia. Seapa umur dunia, saitu iblis hidup. Lawasnya. Makanya kadada anu belasungkawa terhadap iblis kadada ya kalau. Nah, iblis ini umurnya panjang seumur dunia. Nya minta kabulkan, minta nang kaitu dikabulkan Allah Ta'ala.
Nah, kita jangan sampai model kayak iblis, bila handak belum lagi berdoa sudah kabul bergeritik di hati. Jangan-jangan kita minto. Nah, maka kita lihati ciri apakah kita tadi berdoa termasuk pengkabulan yang diridhai atau yang kada diridhai, cirinya mudah. Nah, apabila kita sudah bersifat qanaah menjalani hidup di dunia, arti qanaah tadi sudah merasa cukup dengan apa pemberian Allah terhadap kita. Qanaah ngarannya. Bila kita belum bersifat qanaah, arti qanaah itu merasa cukup sudah lawan Allah Ta'ala. Lalu kita berdoa lawan Tuhan, nah kita khawatir tuh ujar para ulama sufi, ujar ulama ahli hikmah, jangan-jangan itu lanjuran Allah. Bila kita nih masih bersifat tamak lawan dunia, belum bersifat qanaah lagi, lalu berdoa kabul, jangan-jangan itu lanjuran dari Allah. Tapi kalau kita sudah bersifat qanaah, arti qanaah itu Tuhan anda kita dalam posisi seperti ini, pas dia sudah kada tak salah tuh. Artinya kita kada bersifat tamak lawan dunia. Nah, cukup aja sudah Tuhan. Lalu ujar malaikat, ujar Allah Ta'ala, ujar orang-orang bertakun, amun nyawa merasa cukup, kenapa nyawa berdoa? Nah, aku berdoa ini menjalankan perintah Allah. Bukan karena aku merasa kurang, bukan karena aku menganggap bahwa Allah Ta'ala itu kada pas memberi. Kada, pas aja sudah. Nah, ya Allah, mudahkan urusan ulun. Model kayak Allah Ta'ala kada memudahkan urusan kita, modelnya tuh tak salah enggak itu. Nah, secara adab, ya Allah, ultub bina ya latif ya alim ya khabir, ultub bina, lemah lembutlah engkau wahai Allah dalam menjalankan takdir engkau. Model kayak Allah Ta'ala kada berlemah lembut. Nah, hati-hati nih tuh. Jadi kita wajib bersifat qanaah di hati dulu. Artinya Allah Ta'ala mendudukkan kita dalam keadaan yang saat ini, pas dia sudah kada tersalah Tuhan. Pian menggaringakan ulun, pas dia sudah dalam ilmu pian, pas dia sudah. Nah itu qanaah namanya. Lalu kita berdoa, maka lalu seandainya kabul doa kita, itu murni semata-mata hadza min fadli rabbi. Nah, itu bujur-bujur anugerah Tuhanku. Tapi mun kita belum ridha, belum bersifat qanaah, nah lalu kita berdoa kabul, jangan-jangan dilanjuran dari Allah. Nah itu, jadi itu mengetahuinya, mengetahui bahwa kita tadi apakah ini doa yang kabul ini adalah murni karidhaan Allah atau dilanjur oleh Allah. Bermula adab doa itu ada 10 perkara. Pertama, nomor 1 nih, memilih bagi waktu meminta doa itu akan segala waktu yang mulia. Nah, jadi pilih waktunya waktu yang mulia. Nang kaya antara maghrib isya waktu mulia. Sesudah 5 waktu waktu mulia. Nah, jam 2 atau jam 3 malam itu waktu mulia. Dan waktu yang mustajab. Nah, dipilih. Arti mustajab itu yang diperkenankan doa kita. Dan di waktu yang makbul, nah, waktu yang diterima, seperti pada hari Arafah. Nah, itu bagus benar berdoa di situ pada hari Arafah. Apa 9 Zulhijjah kah? Hari Arafah. Nah. Dan pada bulan Ramadan. Nah, 3 bulan ke lagi, 2 bulan ke lagi nih. Bulan Ramadan. Di situ bagus berdoa. Dan pada hari Jumat esok. Nah, atau malam ini sama. Jadi malam dan siang Jumat itu sama. Dan pada waktu sahur. Nah, waktu sahur itu mulai jam 3, jam 4 itu nah, waktu sahur berdoa. Amun kita misalnya bangun juga jam 3, tapi lama urat hendak bangun. Kepala berat, dada seberat, berarti seberat yang kancang tuh itu aja yang sebuting yang kancang bener hendak bangunnya tuh. Yang tertunjuk mengaji itu kancang aja bangun, amun yang mata ini barat benar nah dilihatin itu gagah benar. Nah, maka kayak apa supaya kita terlibat dalam bisnis bubuhan wali Allah di malam itu? Wali Allah bisnis berdagang, tukang tukari Allah Ta'ala. Apa perdagangan mereka? Ibadah. Supaya kita terlibat mengucapkan amin itu minimal. Amin ya kita. Amin. Amin. Tegoreng tuh. Nah, jadi orang wali berdoa kita maminakan. Cuma syaratnya tuh tunjuk mengaji tuh kupi lontap.
jangan baungkaian nyebut amin amin tapi ini baungkai kada boleh, tutup aurat dulu hanya nyebut amin. Nah kayak itu caranya. Maka kita terlibat dalam perdagangan para wali di malam itu. Ini paling kulir sudah nih. Paling kulir sudah. Nah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu ta'ala kullalailatin yanzilullahu ta'ala kullalailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir. Fa yaqulu 'azza wa jalla man yad'uni fa astajiba lahu. Man yas'alani man yas'aluni fa'utiyahu man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Nah, artinya menurunkan oleh Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam akan rahmat kepada langit yang pertama. Nah, jadi rahmat Allah itu sangat dekat, kada yang di langit kedua tuh, ketujuh kada tapi di langit pertama ini yang kelihatan di mata kita tuh. Pada ketika apa? Pada ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Nah, maksudnya mulai waktu Isya tuh sampai mulai waktu Isya sampai sampai waktu subuh sampai dibagi tiga, atau mulai imbah masuk waktu maghrib tuh nah sampai waktu subuh dibagi tiga, sepertiga paling akhir tuh nah itu waktu mustajab tuh. Nah, di situ rahmat Allah turun ke langit pertama. Nah, artinya jar Allah Ta'ala tadi, artinya maka berfirman ia, barang siapa yang meminta doa akan daku, artinya siapa saja yang berdoa lawan aku jar Allah, maka aku perkenankan baginya. Siapa berdoa di waktu sepertiga malam terakhir itu diperkenankan baginya. Barang siapa memohonkan sesuatu kepadaku, maka aku beri akan dia. Memohon permintaan apakah? Ini. Barang siapa meminta ampun akan daku, maka aku ampuni baginya. Kita misalnya umur sudah tuha 70. Hendak bertaubat nih. Nah, bangun jam 3. Beudu, bakami pangdululah istinja dulu bujur-bujur. Beudu. Batu menutup aurat, betapi segala macam lengkap aja sudah. Basurban ada pasang sorban, tasbih ambil segala macam, tuntung itu ambil sajadah, duduk aja, guring sekalinya. Hah? Ngali aja ada sebang guring, Bang. Nah, lalu kita sembahyang sunnah dua rakaat. Sunnahnya tasarah pian aja yang mana handak. Handak sunat wudu, oke. Okay. Handak sunat amun di masjid langsung tahiyatul masjid, masuk masjid, oke. Okay. Handak sunat taubat, oke. Okay. Sembahyang hajat dua rakaat, oke. Okay. Ini mun handak dua rakaat saja tuh. Sembahyang sunat hadiah, oke. Okay. Atau sembahyang tahajud juga nih. Aku sembahyang sunat tahajud, Allahu Akbar, oke okay juga. Mbah tuntung dua rakaat, surahnya tasarah aja. Qul ya qulullah lah antum atau al-falaq annas. Untuk pengandalan ya Allah. Al-falaq annas, balak annas aja. Sidin tuh napa kan indah itu tuh surahnya aja. Nah, sekarang ulun nah. Iya kan? Nah, pindah panjang pian jadi imam. Ya kalau ulun tuh walaupun handap surah batang panjang nah. Hmm, ya kalau kada pang ulun bekisah-kisah nggih. Punya mariga. Nah, nintu tuh. Jadi jasid hanyar kita minta ampun lawan Tuhan. Imbah sembahyang sunat dua rakaat Tuhan minta ampun lawan Tuhan. Astagfirullah, astagfirullah. Di hati menyesali dosa yang bahari-bahari. Nah, itu. Mbak sudah minta ampun hanya berdoa. Doa yang paling bagus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu paling bagus doa sudah. Paharatnya doa. Seluruh wali mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah mengakui itu paharatnya doa. Diajuakan ke Nabi, mana paharatnya doa? Itu juga aja Nabi. Diajuakan ke malaikat itu juga. Nah. Jadi jangan supan berdoa Rabbana, supan jatuh dua kananakan jana. Dua kananakan janin tuh. Aku beri akan dia. Barang siapa meminta ampun akan daku, maka aku ampuni baginya. Nah, cuma ini penting kita pahami nah. Nah, jadi kita babi pinta lawan Tuhan itu, yang kita pinta itu sebenarnya dua macam menurut ahli hikmah. Dalam kitab hikam disebutkan ada dua jenis permintaan kita lawan Allah. Jenis pertama yang nyata baiknya. Nyata bagusnya bila kita pinta.
Apa itu perkara-perkara kebaikan di akhirat? Itu nyata baik sudah. Minta sabar, nyata baik. Minta husnul khatimah, nyata baik. Minta keampunan Tuhan, nyata baik. Minta lapas azab kubur, nyata baik. Minta surga, begitunya ya. Nyata baik sudah. Bila-bilanya nyata baik, sambet aja doan itu. Sambeti aja, bagus sebenarnya. Apabila nyata baiknya. Apa yang nyata baik? Perkara-perkara yang menyelamatkan kita di akhirat, itu seluruhnya nyata baiknya. Satu. Apabila permintaan kita tentang urusan dunia, ujar ulama hikmah, antara dua. Bisa baik, bisa kada baik. Yang bujur-bujur tahu bahwa yang kita pinta itu baik bagi kita, hanya Allah. Nah, apa urusan di dunia nih? Sugih, misalnya. Nah, kita minta sugih lawan Allah, ujar bubuhan ulama ahli hikmah lah. Nah, bisa baik bagi kita sugih nih tuh, bisa kada. Nah, kita minta kesembuhan lawan Allah, itu di dunia. Ujar bubuhan ulama hikmah, ulama ini bubuhan wali-wali Allah nih. Bisa baik kesembuhan tuh, bisa juga kada. Karena belum tentu baik dan buruknya, maka kita jangan titik di situ berdoa. Ya Allah, ini kisah orang garing. Ya Allah, ulun minta kesembuhan lawan pian, ulun berobat sudah kemana-mana kada sanggup. Habis sudah ungkus berapa ratus miliar sudah habis duit berobat. Nah, kan sembuh itu bisa baik, bisa kada. Nah, maka diputingi di situ. Ya Allah, ulun minta sembuh jika kesembuhan itu menjadi kebaikan bagi akhirat ulun. Nah, kayak itu caranya. Minta sugih wahai Allah jika kesugihan itu menambah-nambah ketaatan untuk ulun lawan pian. Nang kayak itu. Amun minta sugih aja titik, minta sembuh aja titik, tak salah. Salah tak? Nah, ini harap-harap paham mungkin lah, hati-hati. Paham. Karena itu kita kada tahu baik buruknya lawan kita. Kenapa si Din itu garing bau umuran? Berdua sembuh sudah juga kemana-mana, Habib mendoakan sudah, Tuan Guru sudah. Tapi kenapa kada sembuh-sembuh? Berarti dalam ilmu Allah si Din itu bagus garing. Karena sudah terbukti dahulu-dahulunya waktu sihat. Waktu sihat tangan itu rakit aja, di tangannya rakit nah. Karena orang azan maghrib masih di lapangan badminton ajanya. Juhur kada sembahyang, asar kada sembahyang. Kita bukti sudah si undol ini. Imbah garing, tasbih langsung 3 buting beisi. Di kakalungakan sabuting, di tangan sabuting, di kantong sabuting. Adakah bagusnya garing? Bagus. Banyak orang tuh disayangi Allah dengan cara kada diberi. Banyak. Kada diberi oleh Allah, menurut ulama ahli hikmah, bukan berarti maksudnya kada mengabulkan. Kada diberi itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan sebenarnya. Jadi kita paham-paham lawan Allah Ta'ala. Belajar mengerti perbuatan Allah itu belajar mengerti. Jarang pian manusia itu nalah yang ulun sudah menemui ini datang ke rumah. Jarang benar yang meminta gurunya. Kayak apa ulun supaya usaha lancar? Itu tuh. Yang diminta tuh nah. Kayak apa ulun supaya dalam tahun ini ada juga bagusnya, ada juga sugih barang guru ini. Ada juga yang kayak itu minta. Jarang benar yang meminta, guru doakan ulun lah supaya ulun ini mengerti lawan perbuatan Allah. Jarang yang kayak itu pian. Padahal cakanya yang meminta yang kayak itu pas benar tuh. Supaya kita tuh minta doakan supaya kita tuh mengerti lawan perbuatan Allah. Karena Allah itu jangan diatur-atur. Ujar bubuhan ahli hikmah, man lam yudabbir dubbirah lahu. Barang siapa kada mengatur-atur Tuhan, inya yang diatur Tuhan dengan pengaturan yang terbaik. Ada aja wayahnya kena bila dasar bujur-bujur anak bahira pian biar di tengah-tengah masjid biar seorang hendak jadi imam tapi sudah di ujung udah hendak keluar sudah jadi ujar imam permisi dulu lah aja kada kau ditahani coba kan seorang aku jadi imam pas aku karasin aja baca bismillah kada keluar kada kau ditahani dasar hendak keluar dasar hendak sugih. Nang kayak itu kada kau ditahani.
Jadi ada wayahnya. Dasar balum bahira, kada handak bahira mahajan. Han? Kada handak bahira maka mahajan. Makan kada jua, minum kada jua. Sakalinya ditakuni urang, napa pian kamu isi gasak-gasak ja. Barang ae dulu aku duduk-duduk dulu ja. Duduk sekalinya mahajan. Kenapa lih kada mau keluar lih ja? Batakun ke dokter, ja dokter nyawa handak bahira kada, kada dokter lih ja. Nyawa bungol di sidin. Hah? Kada handak bahira maka mahajan. Nah, mun kita tuh dasar handak keluar, nah biar kada handak bahira tetap ae menyasah lawan bisi. Ya kada. Ah, ya benar. Jadi ada wayahnya. Kayak itu. Jadi yang bagus nih tuh niat dibujurakan kita berdoa tadi semata-mata menjunjung perintah Allah dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Kenapa berdoa? Memang Allah yang menyuruh. Berarti mun menggawi suruhan Allah berarti ibadah. Berarti waktu kita berdoa, kita beribadah. Nah, maka disebutlah doa tadi bapahala ngarannya. Amun sudah bapahala, napa lagi yang dihadangi? Napa lagi yang dihadangi? Nah, nintoh. Sambungannya pulang. Dan adab yang kedua. Pertama sudahlah. Dan adab yang kedua seyogianya bersungguh-sungguh ia meminta doa pada sekalian pekerjaan yang mulia. Kalakuan tu pekerjaan maksudnya. Pada waktu pekerjaan yang mulia. Maksud kalakuan tu nah tulis di bawah pekerjaan. Pada waktu kita mengerjakan pekerjaan yang mulia. Seperti pada perang fisabilillah. Nah, kata Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti kita ni menggawi pekerjaan yang mulia. Di situ bagus kita berdoa. Pekerjaan yang mulia tu banyak diantaranya waktu perang fisabilillah ini nah. Ujar Abu Hurairah, inna abwabas sama'i tubtahu inda zahabi sufufi fi sabilillah wa inda nuzulil ghaizi wa inda iqamati salawatil maktubati bagatatimu addu'a piha. Nah, artinya bahwasanya segala pintu langit itu dibuka. Nah, artinya apa tuh? Naik doa tuh hadrat Allah. Pada ketika apa? Pada ketika berapuk segala sab di dalam perang fisabilillah. Ini berhadapan sudah ini zaman bahari panglah. Nah, tentara Islam, tentara yang musuh ini nah berhadapan sudah hendak berhentam, di situ berdoa termasuk dikabulkan oleh Allah. Mulia kenal pahalanya waktu kita berdoa waktu itu. Nah, doa husnul khatimah, doa diampuni dosa segala macamnya. Waktu yang kita berhadapan lawan musuh nih. Nah, itu. Dan pada ketika turun hujan, nah turun hujan berdoa di situ. Apa doanya? Doa yang baik-baik. Dan pada ketika iqamat sembahyang fardu yang lima, waktu pada waktu sembahyang fardu yang lima, sembahyang lima waktu, pada waktu sembahyang fardu yang lima waktu. Nah di situ. Jadi maksudnya imbah lima waktu tuh. Atau misalnya antara azan lawan iqamat itu waktu yang bagus juga yang mulia juga situ kita berdoa atau imbah lima waktu tadi. Nah, maka ambil oleh kamu akan kemenangan akan doa di dalamnya. Jadi ujar sidin jangan sia-siakan waktu itu kita berdoa di waktu-waktu itu apalagi musim hujan ini nah datang hujan berdoa kita. Pertama doa supaya jangan banjir. Ya kalau supaya hujan ini jadi kebaikan aja tuh. Nah, jadi kebaikan. Dan kata Imam Mujahid radhiyallahu anhu, "Innas salata ju'ilat khairas sa'ati. Fa 'alaikum bidu'ai khalfas salawati." Nah, ujar Sidin, artinya bahwasanya segala sembahyang itu dijadikan di dalam saat yang terlebih baik. Nah, jadi sembahyang lima waktu adalah saat yang paling bagus, waktu yang paling bagus. Maka lazimkan oleh kamu dengan membanyakkan meminta doa di situ. Di belakang sembahyang itu. Nah, itu tambah di belakang sembahyang itu. Maksud di belakang itu sesudah sembahyang kita berdoa. Ada yang hebat dari doa, yaitu wirid. Nah, orang berdoa belum tentu berwirid. Orang berwirid dihukumi berdoa. Hakun mana pian? Pilih dulu.
hakun keduanya ya dulu. Nah, berdoa-berdoa, bewirid-bewirid. Kita misalnya bewirid dapat sudah pahala berdoa. Mun kita berdoa aja pang belum dapat pahala bewirid. Nah, jadi wirid tentu lebih afdal dari berdoa. Level pahalanya itu nah, tak banyak orang bewirid tadi. Bahkan diberi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah melebihi dari Allah memberi orang yang meminta. Yang bagus nintu jadikan doa sebagai wiritan. Nah, tak gabung tuh. Doa jadi wiritan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu." Artinya bermula doa antara bang dan iqamat. Iqamat nih, itu yaitu tiada ditolak. Nah, doanya sudah ada ya kalau dari Nabi. Mun pian hendak berdoa ada sesuatu tambahi bagus ya. Tambahi lagi ya kita. Tambahi bagus di situ doanya. Nah, cuma kalau kita mengamalkan yang Allah marabbah jihad nintu. Nah, nintu fadilatnya nah wajabat lahu syafaati jar Nabi. Pasti inya dapat syafaatku. Wajabat tu pasti. Nah, jadi mun kita hendak dapat kepastian dapat syafaat Nabi, amalkan doa imbah azan nintu. Ya amalkan bujur-bujur membaca jangan kayak belak-belakes tuh. Jujur duduk bagusnya berdoa nintu jangan sambil yang berjalan. Nah, berdoa bujur-bujur kenapa fadilatnya wajibnya dapat syafaat Rasulullah kaina tambahi doa kita pulang kenapa lagi tasarah aja menambahinya sebab doa tersebut kada ditolak oleh Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaimu la turaddu da'watuh." Artinya bermula orang yang puasa itu tiada ditolak akan doanya. Nah, puasa berdoa kada ditolak doanya. Kenapa ya aku sudah puasa kenapa kada kabul ya? Berarti di akhirat Allah mengabulkan, berarti pian tu calon penduduk surga. Narangnya buktinya Allah menyimpaniakan, berarti cagar masuk surga. Himung aja kita kalau Allah Ta'ala walaupun kada kabul doa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Fa'akthiru minad du'a'i fihi." Artinya bermula yang terlebih hampir barang yang adalah hamba itu daripada Tuhannya. Artinya paling dekat antara hamba dengan Allah yaitu pada waktu ia sujud. Padahal ia sujud, maksudnya pada waktu, pada ketika ia sujud. Nah, jadi waktu kita sujud itu dihukumi kita paling dekat dengan Allah. Nah, kenapa? Karena waktu sujud itu kita menampakkan atau menyadari kita hina. Ketika orang menyadari bahwa dirinya hina, maka Allah buka akan hijab orang tersebut melihat kemuliaan Allah. Bila orang tadi masih menganggap dirinya mulia, maka masih terdinding dari melihat kemuliaan Allah. Nah, mun kita tuh hendak dibukakan hijab melihat kebaikan Allah, kada kawa kada melainkan kita mahina akan diri dulu. Nah, cara mahina akan diri itu pelajaran sifat 20. Nah, kalau kita di wilayah hina kelihatan kemuliaan Allah. Tapi kalau kita wayah kita merasa kita yang mulia, terdinding dari melihat kemuliaan Allah. Nah, waktu sujud itu waktu kita menghina akan diri, maka dibuka akan kita hijab melihat akan kemuliaan Allah. Tabuka hijab itu disebut dekat narnya. Nah, maka dekat paling dekat si hamba dengan Allah waktu sujud. Maka ujar Sidin, banyakkan oleh kamu daripada meminta doa di dalam sujud itu. Banyak-banyak berdoa waktu sujud. Nah, cuma nih hati-hatilah. Mun hendak menambahi dua waktu sujud nintu, pertama dulu bahasa Arab ya kalau bahasa Indonesia dalam hati satu. Yang kedua bukan pada waktu berjamaah, kecuali disepakati. Amun imbah lima waktu misalnya imamnya lawas benar, sujudnya misalnya isya ini nah sujudnya lawas benar berdoa ma'amalakan ini pang pa'aksiru, maka banyak-banyaklah kamu berdoa waktu sujud ma'amalakan ini nah. Cuma ini maksudnya bukan waktu berjamaah. Boleh waktu berjamaah bila disepakati. Misalnya sembahyang sunat hajat. Dimaklum sudah sembahyang sunat hajat itu sujudnya memang lama. Garis miring lawas. Wajar aja, maklum sudah. Tapi kalau setiap sesudah lima waktu itu kada maklum.
Nah, amun imamnya lawas benar, kasihan makmum di belakang. Ada yang lawas tadi mulai menahan nih hendak keluar sudah, nih hendak burit ini hendak keluar sudah. Lawas benar. Bungul benar imam tuh kalau lawas. Hah, tak sambat bungul makmum di belakang akhirnya. Gara-gara imam tadi mengamalkan hadis ini. Nah, jadi hati-hati benar. Kamu menyakan, berdahulu aku duduk mah aja. Nah, berdahulu sini makin dari sujud. Belum juga aja. Berbulik pulang sini. Nah, adalah mendahului di belakang. Jadinya melihat belakang, kenapa nyawa berdahulu aja? Orang kainnya dulu aja. Ya kah aja. Nah, lalu tumbur. Gara-gara imam kelawasan. Imam ini lawas benar mengamalkan ini. Bang, nah, pak siru banyak-banyak berdoa waktu sujud. Nah, itu ayah saurangan kita di rumah bangun jam 3. Ayo aja saurangan hendak lawas, awas sampai tergurengin sekalinya. Ayo aja situ saurangan juga. Mun jadi imam jangan. Jadi imam itu khairul umur awsatuha. Sedang-sedang aja kita perkirakan uni ada kai, kasihan sidin ada yang betukan. Bet orang betukan panas pian lawas bener sujud tuh merangsang bener ini nih. Nah, seandainya pang kita waktu kita yang jadi makmum balawas-lawas kada boleh. Abdolnya si makmum ketika imamnya sudah bangkit dari sujud, si makmum pun umpat juga bangkit dari sujud. Nah, ini sujud nah, imam berdiri duduk. Nah, juga sama. Nah, nah contoh nah. Nah, duduk imam, duduk juga tuh makmum. Bangkit juga, ulangi pulang. Tik tik. Nah, jangan berdahulu, boleh berdahulu. Nah, tik tik. Lalu imam nih tik lawas makmum sekalinya. Sekalinya makmum pulang mengamalkan hadis ini pulang. Imamnya sudah parak salam. Nah, maka ini antara dua bisa mufarakah, bila kada mufarakah batalnya. Kenapa? Karena tadudi tiga rukun batallah si makmum sembahyangnya kecuali niat mufarakah. Di situ ada tiga rukun kada? Hitungi dulu nah. Apa-apa? Pikih. Nah, membaca tasawuf akhir satu rukun, bersalawatnya di situ satu rukun, salam yang pertama satu rukun, tiga. Ketika imam sudah salam assalamualaikum warahmatullah, makmumnya masih sujud, batallah sembahyang makmum. Kecualinya mufarakah. Nah, jadi hendak belawas-lawas sujud tuh kada bagus bagi imam kecuali ridha si makmum. Kada bagus juga bagi makmum sebab membahayakan. Nah, jadi mengamalkan ini babila wayah saurangan di rumah nang kayak itu atau wayah berjamaah sembahyang hajat itu maklum sudah memang lawas sujudnya nang kayak itu. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bin mustafa wa ighfir lana ma ضيا واسعا كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم